takeoff. The home point has been updated. Please check it on the map. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Handle Blog Channel. Untuk di pada hari ini, saya kembali hadir mengudara untuk berbagi informasi terkait pembangunan Bojimi tahap 3. Ya, sekarang drone sudah berada di lokasi kawasan pembangunan Bojimi tahap 3, terdekat dari Desa Cisarua. Ini lokasi ujung ya, untuk dari kawasan Kampung Sekarsari, yang dimana ini lokasi ujungnya dari Kampung Sekarsari arah sana. Untuk kondisi hari ini, tepat pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024. Nah, itu rekan-rekan, di depan ada ekskavator lagi aktivitas untuk dipukul 10 lebih 9 menit ya. Ya, seperti itu. Untuk hari ini pantauan jalur udara sekitaran pukul 10 lebih ya, lebih sedikit. Ya, kita akan langsung saja melihat kondisi pengerjaan di kawasan arah depan sana. Seperti apakah kondisi pengerjaannya untuk siang hari ini? Dan tadi kita sudah melihat dari jalur pertama ya, dari jalur darat. Waktu dari motovlog dari kawasan Jalan Nasional Cipamuruyan ke arah dari lokasi progres. Nah, ini tampilan dari udaranya rekan-rekan, yang katanya pingin drone-nya agak rendah ya. Ini saya akan kabulkan untuk lokasi pembangunan Bojimi tahap 3. Nah, itu di depan nampak terlihat ekskavator dan yang lainnya ya. Kita akan lihat ke arah depan. Ya, ini rekan-rekan anginnya cukup kencang sekali untuk di siang hari ini, untuk di hari Senin tentunya. Seperti yang kita lihat bersama di bawah, nampak terlihat anginnya lumayan cukup kencang. Nah, ini kita akan coba perjelas ya untuk di lokasi kawasan arah bawah kita. Jadi ini kondisinya rekan-rekan, kayaknya ini akan ditinggikan ya dari pemadatan tanahnya untuk di lokasi area dari bawah ini, yang dimana bawah ini lumayan agak lembah ya, agak lembah ke bawah cengkok dan ke atas lagi seperti ini kondisinya. Ini pun lumayan tinggi rekan-rekan, nampaknya seperti itu. Nah, ini ke jalur kanan ke arah Sukabumi. Nah, seperti yang kita lihat bersama, lumayan agak tinggi untuk ke jalur kanan ini yang ke arah lurus ke arah Desa Cisarua. Nah, ini kondisinya ya. Ya, kita akan lanjutkan pandangan terus ke arah dari Kampung Sekarsari. Seperti apakah kondisi pengerjaan untuk di siang hari ini di sekitaran dari Sungai Munjul.
Ya, kita akan coba lihat. Dan ini pun cukup panas sekali untuk pada siang hari ini, rekan-rekan. Nah, itu di jalur kanan ya. Itu adalah bangunan dari Wonokoyo, area kawasan Wonokoyo yang seperti kita lihat di motovlog tadi ya. Ada PT-nya, entah PT apa, saya lupa tadi ya. Pokoknya itu Pram ya, sebuah PT kandang ayam terbesar, lumayanlah besar karena kan. Namun kayaknya sudah gak ada isinya, nampaknya seperti itu. Nah, ini masih dalam proses pemadatan nampaknya. Ya, ini perjelasnya seperti ini rekan-rekan. Mungkin ini yang lagi penyetuman, ini jalurnya akan dipadatkan seperti di jalur arah depan sana ya. Untuk lajur kendaraan nanti alat-alat berat. Nah, itu yang ada pemadatan warna putih. Untuk pemadatannya sudah lumayan agak panjang sampai ke area dari Sungai Munjo di bawah. Nah, itu ujung Bocimi tahap 2 yang menyambungkan ke kawasan dari Tol Bocimi tahap 3. Ya, kita akan lanjut ke arah depan. Nah, ini di bawah pun yang oranye ya, eksavator masih terus dalam aktivitas. Untuk di jalur bawah dekat dari kren nampaknya ada aktivitas ya. Ada aktivitas pembersihan kayaknya. Namun kita akan lihat dulu yang arah ini. Yang lajur area dari jalan yang sudah terdapat pemadatan. Ya, ini sudah halus nampaknya ya pemadatannya rekan-rekan. Nah, ini kondisi di sekitaran 0 km Tol Bocimi tahap 3. Oke, di depan pun nampaknya ada aktivitas ya untuk di jalur kanan. Kayak ada pembersihan rekan-rekan. Ya, kayak ada pembersihan. Kayak terlihat ada pengelasan ya. Nampaknya seperti itu. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pandangan ke arah depan. Biar kita lebih jelas lagi pengerjaannya di lokasi ujung Bocimi tahap 2. Nah, ini lokasi dari overpassnya Kampung Sekarsari rekan-rekan. Di bawah adalah lokasi dari akses jalur Bocimi ujung atau Bocimi tahap 2. Nah, jadi seperti ini rekan-rekan untuk lokasi pengerjaan untuk sekarang ya. Wah, sibuk sekali ini. Sibuk sekali nampaknya. Ini ada pembersihan, ada pengelasan juga nampaknya seperti itu. Oke, kita akan tinggalkan lokasi dari pengerjaan ujung Bocimi tahap 2. Kita akan lanjutkan pandangan ke arah dari arah Sukabumi kembali. Kita akan coba lihat yang area pengerjaan di bawah ini rekan-rekan. Nampaknya ini pun ada aktivitas dari pengelasan ya. Ya, kayaknya ini juga aktivitas pengelasan ya. Jelas sekali. Mudah-mudahan ini gak lama lagi akan ada penyelesaian dari tiang-tiang yang menancap ya di lokasi pembuatan jembatan yang pertama ini. Biar kita bisa lihat kembali pengerjaan dari jembatan, yang dimana ini jembatan pertama di Tol Bocimi tahap 3 rekan-rekan.
Dan ini anginnya lumayan kencang rekan-rekan. Sangat menguras baterai sekali nih. Ya, sangat menguras baterai sekali. Ini aktivitas masih berlanjut terus di lokasi kawasan depan kita. Tiga alat berat di sini. Nah, itu di pohon-pohon bambu rekan-rekan. Anginnya cukup kencang sekali. Ya, alhamdulillah untuk hari ini saya bisa updatekan kembali ya pembangunan Bocimi tahap 3. Dan kita bisa menyaksikan dari lokasi pengerjaan yang cukup ramai sekali untuk di lokasi Kampung Sekarsari ini. Desanya Desa Munjul ya rekan-rekan. Karena lokasi ini masih mengerjakan hanya dari Desa Munjul saja. Belum tembus ke kawasan dari Desa Cisarua. Desa Cisarua, Cibodas, Nagra. Ya, mumpung baterainya masih banyak nih, kita akan coba lanjutkan ke arah depan ya. Ke arah lokasi dari bangunan-bangunan. Kita coba lihat dulu yang ini. Nampaknya sedang aktivitas pengerukan untuk di jalur bawah barusan rekan-rekan. Ya, kita akan lanjutkan menuju kawasan arah Desa Cisarua. Dan kita nanti sambil melihat akses pengerjaan di lokasi ujungnya. Yang di mana ujung ini yang di bawah ya. Nah, ini akses yang nanti dikerjakan di ujung ini. Mungkin ada kemungkinan ya. Ya, akan ada kemungkinan ini dibikin jembatan lagi rekan-rekan. Sampai arah depan. Karena survei dari saya tadi lihat dari jalur darat ya. Ternyata tinggi sekali untuk jalur ke bawah rekan-rekan. Nah, untuk jalur ke arah depan ini lokasi dari rumah-rumah warga yang terkena dampak. Nampaknya seperti itu ya. Ini lokasi rumah-rumahnya yang sudah separuh ada yang terbongkar seperti ini rekan-rekan. Untuk lebih jelasnya ya. Nah, mungkin nanti ke arah lurus ke kiri rekan-rekan. Yang ini untuk jalur ini. Tentunya ini jalur jalan ke kawasan Nagrak ke arah sana. Ke jalur jalan nasional kembali untuk ke arah sana. Ke Cipamuruyan, Cibadak ya. Nah, nanti mungkin ke arah sana rekan-rekan. Kayaknya ambilnya ke jalur kiri ya. Ke pinggir-pinggir dari lokasi bukit. Ya, seperti itu. Ya, kita akan kembali menuju tempat take off rekan-rekan. Karena baterainya juga sudah lumayan agak terkuras. Karena ini anginnya cukup kencang sekali. Nah, ini anginnya mengarah ke arah dari Desa Cisarua. Jadi ketika saya ambil ke jalur arah Bogor, nampaknya kesulitan untuk berjalur kan? Nampaknya kesulitan untuk berjalan. Ya, bukan berjalur tapi berjalan. Ini pun susah kan? Karena melawan angin.
Ya, kita akan ambil tindakan saja. Kita akan mode support ya, biar kita bisa melawan anginnya. Oke, baik rekan-rekan, mungkin seperti itu aja untuk kondisi terkini pembangunan Bocimi tahap 3 dari kawasan Kampung Sekarsari menuju area dari Kampung Cibodas. Dan seperti inilah kondisi saat ini pengerjaan Bocimi tahap 3. Ya baik, saya Hendra Pluksiana, izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.